Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Kak Oya Fabulous. Okey, hari ni Kak Oya nak share dengan korang dalam segmen Nak Tahu Bersama Kak Oya. So, topik hari ni adalah kenapa rambut wanita banyak dan kerap gugur. So, kalau korang perasan, kalau kita mandi dekat toilet, korang mesti nampak banyak rambut gugur dekat lubang toilet tu, betul tak? Dan kalau kita sapu rumah, sapu bilik, banyak rambut bersepah-sepah dekat lantai. Ataupun kalau kita sikat rambut, kita mesti perasan ada rambut yang melekat dekat sikat tu. Siapa pernah mengalami ni? Boleh tinggalkan jejak komen anda di bahagian kolom Kak Oya di bawah. So, sebenarnya kalau korang nak tahu, Kak Oya share a few sebab kenapa rambut kita banyak gugur. First thing first is, pertama adalah tekanan. Tekanan yang berlaku di tempat kerja, tekanan dengan anak-anak, tekanan dengan suami, tekanan dengan persekitaran. Benda ni adalah sikap kita. Benda ni beribadkan dalaman. So, dengan tekanan ni dan masalah diri pun antara salah satu sebab punca rambut gugur. So, yang kedua adalah hormon yang tidak stabil. Ini tugas kita kena bantu dengan cari ataupun usahakan ubat atau herba untuk merepair dalaman kita. Sebab hormon tak stabil, dia adalah salah satu punca rambut kita akan gugur. Korang boleh tanya farmasi atau pergi untuk check doktor selalu tentang kesihatan korang. Yang ketiga adalah bila korang mengambil ubat-ubatan yang tertentu, pengambilan ubat yang melebihi dos juga menyebabkan rambut kita akan gugur. Faktor sakit kepala ataupun migrain juga berkemungkinan membuatkan rambut kita gugur. Yang keempat adalah kekurangan nutrisi akibat daripada diet yang tidak betul. Kadang-kadang kita sanggup tak makan sebab nak kurus semata-mata. Kadang-kadang kita pula makan makanan benda yang tak kena. Makan diet kan, kita tak makan tu, tak makan ni. Bila kekurangan nutrisi dalam badan, itu adalah salah satu punca menyebabkan rambut kita gugur dengan lebih banyak. So, yang kelima adalah produk rambut. Okey, dalam wanita biasalah dia menggunakan produk rambut, memang ramai wanita menggunakannya. So, penggunaan produk rambut yang sangat kerap seperti pewarna rambut, meluruskan rambut, kerintingkan rambut, nak cantikkan rambut tu kan, macam kita selalu hair dryer rambut kita pun adalah salah satu punca menyebabkan rambut gugur. Sebab bahan kimikal untuk meluruskan rambut dan kerintingkan rambut tu memang banyak kimikal. So, itu sahaja Kak Oya rasa segmen nak tahu daripada Kak Oya. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu bahagia. Jaga diri, jaga kesihatan.